video kali ini saya akan menampilkan kembali tutorial pemasangan kamera belakang untuk di Nissan Serena C24. Jadi yang sekarang ini kalau dilihat di tutorial yang sudah ada, memang belum ada yang ngeganti kamera ini untuk di mobil ini dan mengganti semua kabelnya. Jadi saya akan mencoba membongkar semuanya, jadi termasuk kabel-kabel dalamnya, dan saya akan dibantu dengan rekan saya, ini dia, tukang nguli sejagat raya. Oke, ini perkenalkan Om Misbah. Oke, Om Misbah. Oke. Ya, kita lanjut langsung pemasangan. Oke. Nah, ini kamera yang existing, yang dulu mungkin teknologinya sudah sangat baik sekali. Cuma saja untuk saat ini tidak bisa digunakan lagi, apakah kameranya atau kabelnya. Tapi yang jelas dalam penggantian TV saya kemarin, itu kamera belakangnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, makanya kita akan mengganti kamera ini dengan yang baru. Bah, ajar aja dibuka. Ini tarik ininya dari sini, karetnya. Jadi dari atasnya ditarik gitu. Kunci dan enggak, bisa ditarik. Oh, karetnya dulu. Itunya memang ada itunya, nanti pakai baut. Nah, ini rumahnya dicopot dulu. Nah, baru ada 4 baut yang ada di situ ya. Ya mungkin ini kelihatan nih. Ada 4 baut. Nah, kita lepas dulu 4 bautnya. Ya, kita siapkan aja kalau ini dicapai sama obeng ini kan susah. Jadi kita gunakan kunci 10 ya. Ya, kunci 10 aja. Habis copot tuh dudukannya sudah dipotong tadi. Hah? Enggak, oh lagi di situ. Setelah soket ED dilepas, nanti kita akan masukkan kabel lewat sini. Nah, keluarnya nanti, jadi dari atas ini ya, yang dari luar, ini akan masuk ke sini. Jadi kita ambilnya dari sisi sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan tinggal copot aja ke karetnya, karet pelindungnya. Nah, nanti masuk ke sini, lalu masuk ke body ini. Ya, nanti kabelnya dimasukkan juga ke sini. Oke, nanti masuknya ke sini. Keluar dari sini dan kita akan masuk yang pertama masuk ke atas sana ke arah depan untuk kabel yang kuningnya. Nah, untuk power nanti kita sambungkan ke lampu belakang dan groundnya tetap kita masuk ke negatif ya. Nah, untuk narik kabel kita memerlukan ini, nanti siapkan aja kabel kawat yang agak lentur ya, ya sekitar 2 meter lah,
saya siapkan 2 meter untuk mengambil kabel yang akan kita ambil di sana. Ini sulitnya nih, nggak kelihatan soalnya, jadi harus agak meraba-raba. Oops. Kalau kita kebalik ya, ambilnya dari sini dulu ya, dari yeah. Luar dulu ya. Karena sini lubang lebih besar, jadi kita ngambilnya dari sini. Dari luar, timnya ke dalam nanti sana. Jadi, mungkin yang dibengkokkan dulu dikit, pakai yang biru aja. Dibengkokkan dulu dikit, supaya nggak kasar di dalamnya. Akhirnya kembali lagi sama teknisi segala bisa ya, Om Misbah. Karena saya khawatir kabelnya kelipat di dalam. Jadi kita kembalikan dulu ke ahlinya. Ya, memang proses tersulit adalah mengambil kabel ini ya. Nah, oke, okay, di sini sudah kita selamatkan dulu. Oke, okay, untuk kabelnya ini saya sudah rakit sedemikian rupa ya. Tadi jadi saya nggak mau merakit di sini. Hanya ini sudah saya buat 2 gulung. Satu gulung ini yang akan masuk lewat sana. Ya, untuk yang antena masuk TV. Nggak masuk lagi. Oke ya, sekarang kita gayat dulu kabel kuning dulu. Masuk perlahan-lahan. Kita sudah siapkan solasinya. Jadi pada saat tadi untuk merakit ini, disiapkan dulu. Jadi ini tinggal tarik aja. Mungkin solasinya tambah lagi karena takutnya putus di dalam ya, kalau putus di dalam jadi kerjanya nanti bisa 2 kali. Tarik perlahan-lahan.
apa kita salah pasang dan nyangkut ke sini. Nah, ini harus perhatikan nih, karena kita bukan profesional, nyangkutnya ke sini. Gak mungkin buka ini. Mungkin gak kalau buka ini? Gampang sih sebenarnya buka. Agak. Yang aman aja. Udahlah, jangan nama-nama kerjaan. Kita ulangi lagi. Hayya. Baru tadi diingetin sama Karel. Ya, sip. Potong aja lah. Potong di kabel biru aja. Belum. Masih. Sampai 3 kali kan. Saya kebodohannya jangan keterlaluan juga sih. Aqua dulu. Sponsor. Terima kasih buat Aqua. Sponsor belum dibayar, tapi yang penting seger. Aduh. Kata aku, kok saya lu. Terus iklan deh, iklan. Permisi, iklan lewat. Oke bro, ini tinggal masuk ke head unit. Nah, head unit ini yang pertama-tama harus membongkar dashboard. Jadi untuk membongkar dashboard saya dan AC24 itu saya sudah siapkan alat cungkil nih. Nah, alat-alat cungkil ini belinya di Tokopedia. Nanti linknya saya masukkan. Tapi ternyata bukan dengan ini untuk membuka seran AC24. Jadi ini ada bukaan ya. Nah, bukaan ini hanya untuk pegangan gini. Jadi tinggal tarik dengan sekat tenaga.
ya, langsung bisa terbuka. Nah, ini dia head unit single. Di sini kita bisa langsung pasang. Kebetulan saya belum hafal-hafal banget, jadi harus dibuka dulu. Buka dulu baut head unitnya. Oh, ini ada groundnya. Oke. Ada 4 baut. Oke, sudah terbuka. Dan ini dimasukkan ke yang namanya video in ya. Oke, video in. Jadi ini video in ini udah nggak bener ini. Nah, lalu untuk video in di sini ada kabel merah dimasukkan ke mana ya? Namanya kamera depan. Back car control. Nah, ini kabelnya, back car control ya. Tang potong punten. Ya, kita potong aja di sini. Ini kabel utama bener juga soalnya. Kuku bisa nggak? Nggak bisa pakai kuku. Oh, pakai kuku bisa kan? Oke, set. Nah, kita sudah congkil kabelnya dan ini kabel merah sudah saya siapkan. Nah, ini tinggal. Nah, ini udah ada. Sudah saya siapkan semua. Di car control dengan positif ya, positif sambungkan. Nah, karena sudah menggunakan kabel bakar jadi saya nggak menyolder lagi, karena menyolder di bagian sini itu resikonya kena dashboard. Yang tadi dipersiapkan ini kita tinggal buang aja. Nah, kita bakar dan kabel sudah tersambung. Oke. Sekarang head unit sudah bisa dipasang. Jadi ini tinggal diurut aja kabelnya. Pasang dulu satu per satu. Emang kalau ngeliat gini pusing ya. Pas kita masih berpas, yang kabel ground tadi jangan lupa dipasang. Tinggal urut aja nih. Kemana larinya? Aduh, duh. Bisa nggak nih masuk sini ya? Oh, bisa. Bisa lah, gampang. Thank you.
Iya. Oke, di head unit sudah terpasang. Kita bereskan yang terakhir. Ntar ini bisa dibuka kok ini. Ini dibuka-buka. Ya bisa sangkut-sangkut gampang. Maksudnya sampai sini ngurutnya udah enggak pusing. Oke, kita ke belakang. Urusan kamera. Nah ini dudukan ini bisa kita copot, nanti kita pasang lagi karena ini nggak bisa kalau nggak pakai ini. Karena si karetnya sepasang sama dudukan ini. Dudukan dari Nissan Serena C24 ini. Hanya mungkin bautnya ya yang harus diganti. Sebenarnya kalau bisa di ini bisa dibersihin sih. Bisa, cuma nanti untuk mencengin dan... Nah pakai ini. Oh iya. Ngilangin karat, tapi emang agak nggak cepet sih. Terus aja, nah sekarang tinggal pitching kamera. Keren. Kan lama jadi bau. Aduh, sayang. Warnanya hitam kan? Positifnya mana? Merah berarti. Oh, merah garis hitam. Ada OB. Pakai ya, semen. Masih karet. Cepat berarti lampunya. Oh ya, betul. Mati. Merah biru.
saya ngangkat ke motor 12 volt. Coba alat ya? Aduh, ya. Sakit, menuju ke laut. Tang lagi dong, tang banyak. Oke, marah. Ini plusnya itu ya? Plus merah. Nah ini, ya merah. Eh, plus merah, merah merah. Mau gini dulu. Oh, mau ngetes dulu ya? Oh, terlihat ya? Salah. Nggak serap doang nih. Nggak serap. Belan dulang. Belan dulang. Lagi on. Iya. Kita selesaikan ini dengan memasang lagi head unit karena kayaknya sudah berhasil. Saya pikir cuma 1 jam, ternyata hampir maghrib. Dari asar sampai maghrib lumayan lah ngabuburit kalau bulan puasa. Tapi bukan bulan puasa ini. Obeng tadi di mana? Itu udah malam. Hah? Bawa.
mana Mas Bay? Coba lihat panggil apa tadi? Oke, satu kamera kanan kiri dan dua. Apa? Satu ya? Hah? Kameranya cuma satu ya? Satu. Pasangan dashboard pun juga pakai babuk tombol, digebuk-gebuk. Jadi nggak usah dicokel-cokel. Ya enggak, dashboardnya rusak. Ini sebelumnya nggak rusak sama pemilik sebelumnya sih. Malum lah amatirannya, nggak kayak kita. Kalau kita kan kurang profesional aja. Oke, sebentar kita cobain sedikit aja. Ini kunci. Jadi cukup di ACC, setelah ACC langsung nyala, ini TV yang baru nih, Sansui mereknya. Radio ya, ini radio, kita masukkan gigi mundur, dan langsung, cah, cuman di sana belum dipasang, nanti kita selesaikan pemasangannya.